Halo sahabat Barbinton semuanya, kembali lagi bersama saya di sini di Fun Channel. Indonesia Masters 2022 siap digelar dan kemarin tanggal 6 Juni sudah digelar konferensi pers bersama PBSI dan bersama bintang-bintang dari seluruh dunia atau bintang atlet badminton di seluruh dunia. Tentu saja Istora Senayan akan ramai kembali setelah sekian lama tidak digelar pertandingan secara terbuka. Dan kali ini COVID sudah selesai, amin. Dan tentu saja banyak sekali kesempatan untuk atlet-atlet muda Indonesia untuk ikut serta di babak kualifikasi Indonesia Masters 2022. Nah, lalu siapa sajakah yang ada di babak kualifikasi? Dan siapa sajakah atlet Indonesia yang siap bertanding di Indonesia Masters 2022 kali ini? Tentu saja sangat menarik untuk dibicarakan. Dan ini dia untuk informasi selengkapnya. Informasi pertama yaitu datang dari tunggal putri Indonesia berbakat yaitu Putri Kusumawardani, di mana dia bisa masuk untuk mengikuti babak kualifikasi di Indonesia Masters 2022 kali ini yaitu di Super 500. Semoga aja ya Putri Kusumawardani bisa melaju ke babak selanjutnya. Dan berikut ini adalah informasi lengkapnya untuk babak kualifikasi atlet Indonesia. Babak kualifikasi Indonesia Masters 2022 akan dimulai hari Selasa 7 Juni 2022 di mana di court pertama ada Chico Aura Dewi Wardoyo akan bertanding melawan Kristo Popov. Kemudian ada Krishna Adi Nugraha. Kemudian ada Panji Ahmad Maulana. Selanjutnya ada Galuh Dewi Putra, Ricky Karanda Suwardi, dan woman single Putri Kusumawardani akan melawan Doha Hani. Kemudian ada Titis Maulida Rahma bersama Gernadi Kwardana. Dilanjutkan di match 8 yaitu pertandingan men's double di mana Muh Putra Erwansyah Patra akan melawan wakil dari Cina di babak kualifikasi. Masih di babak kualifikasi dan kali ini ada di court 2. Yang pertama ada men's single di mana akan ada wakil Indonesia juga bertanding di sana. Kalian bisa saksikan ya secara live di BWF TV. Selasa 7 Juni kali ini sedang main ya, silakan ditonton. Dan selanjutnya ini dia atlet Indonesia yang akan bertanding di R32 hari ini, Selasa 7 Juni 2022. Di mana yang pertama di court 1 yang akan dimulai jam 3 sore kali ini akan ada women's double Ririn Amelia Pirni Putri akan merawan ganda putri asal Thailand yaitu Benyapa Aimsar dan Nuntakan Aimsar yang kemarin final di SEA Games.